tinggi. Sudah jam 11. Sudah tinggi mataharinya. Benar sekali. Apalagi memang kayaknya lagi panas sekali sih Jakarta. Nana ngerasa? Ngerasa. Dari hari banget. Jumat itu long weekend, hot iya. Long weekend ya. Panas Jumat, ya udah, Sabtu, Minggu. Mudah-mudahan bagi Anda yang ke kantor tadi udah ngerasa kayak aduh ngamut nih, panas banget. Mudah-mudahan jangan bisa adem dong, lah. Jangan ngamut ya. Dong. Iya, harus adem. Dan banyak-banyak minum air putih juga supaya jangan dehidrasi. Dan kita juga sudah menyiapkan beragam informasi yang hot. Wow, yang hot untuk Anda ya. Dan narasumber yang hot ya. Pastinya di Intermezzo. Nana percaya gak ada catur yang bisa buat gitar? Percaya. Kok bisa? Percaya, ayo catur percaya. Apa yang bisa buat gitar? Catur ini dia orangnya. Akan kita kasih lihat sama Anda pemirsa di mana. Wow, ini gitarnya keren banget dari bahan-bahan yang tidak terpikirkan sama Anda. Tapi bisa jadi satu gitar yang oke sekali. Oh iya? Iya. Wow, coba kita lihat ya. Siapa sosok catur ini yang membuat gitar? Nah. Ini adalah bahan-bahan atau mungkin apa ya itu ya, kayu kan tadi itu ya? Material ya, oh, yang material, digunakan material, ya. Okay. Macam-macam ada dari apa namanya tuh tempat makan buat peliharaan kita di rumah. Kaleng. Itu ada tuh. Kayak mangkok kaleng gitu ya. Oke, okay. Jadi berawal dari musik blues. Catur, si pembuat gitar kaleng ini makin melambung namanya dengan gitar buatannya. Sejauh ini ya, Nak, udah ada beberapa gitar buatannya berbahan dari kaleng biskuit. Dan tentunya gitar buatan catur ini banyak dicari para gitaris handal, ya. Ngeband ini adalah salah satu hobinya pasti ya. Pasti dan dong. Catur membuat gak gitar. Mungkin hobi menjahit, ya. Tapi buat gitar ya. Dan buat gitar kaleng ini sendiri, ya dipastikan kualitas yang dibuat penuh dengan sentuhan tangan handalnya, ya. Nanti kita coba ya, Nah. Oh iya dong. Coba apa nih? Coba main Rio aja deh. Main dong, Anda kan bisa main gitar dulu. Iya, iya. Bilang, kan? Dulu. Udah lupa cara main gitar gimana. Catur, apa kabar? Wih, kita udah pernah halo, ketemu Catur. Sebelumnya, tapi kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Ini, nah, ini gitarnya, nah. Ini gitarnya yang dipakai barusan ini? Iya, ini itu. Oke. Aku tadi ngelihatnya dari kaleng, tapi kok dibolong-bolongin itu dibolongin sendiri biar apa gimana? Keren, oh, biar lebih keren. Tapi aku bedanya kayak biola ya? Iya. Kalau yang ini sebenarnya malah bukan yang dari bahan bekas. Oh oke, yang bahan bekas mana? Ini. Yang mana? Oh ini, oke coba kita tunjukkan ke pemirsa ya. Aduh ini gimana? Aku bawa boleh kali ya? Oke, Rio bawa yang itu. Kelihatan sih, yang, bukan pemain gitar jadi bingung kayaknya ya. Oh, ini tuh. Ini aku boleh bawa ya. Ini maksudnya emang materialnya dari apa nih? Ini kotak bekas tempat apa? Pisau dapur gitu. Hah? Kotak bekas pisau dapur? Itu jig, jin gang stop, keramik knife. Impor langsung ini ya? Ini gimana sih, Gung? Caranya China gini, Gung. Gini aja lah ya, biar kelihatan wish, keren ya. Nah, anak kayak gitaris keren beneran. Yang enggak, ini kan buat ngasih tapi liat. Tapi nentengnya kayak nenteng tas ya. Iya benar, aku kayak nanti kelas ya. Kalau misalnya Rio tadi ini dari kotak pisau, kalau yang kotak, aku ini iya, dari apa? Pisau. Ini tutup tong sampah. Hah? Luarnya dilukis sama temen. Ini tutup tong sampah? Uh-huh. Oke. Okay. Terus dalamnya tempat makanan apa, kucing gitu. Tempat makanan kucing, oh ya tadi tapi yang bisa, kita bisa, memang kita bisa dimainin bilang. Kayak gitar pada umumnya? Bisa oh, banget. Oh bisa ya, jadi sebenarnya yang diubah badan dari gitarnya aja ya, iya. Dari badannya aja. Tapi kalau untuk segala macamnya ini, senar dan lain-lainnya, kunci-kuncinya di style juga udah seperti gitar pada umumnya ya. Nah awal kepikirannya gimana nih kalau membuat gitar dari bahan-bahan yang sebenarnya bisa dikategorikan tidak layak pakai lagi? Kalau awalnya sih sejarahnya zaman dulu. Zaman pastinya. Dulu, zaman dulu banget ya. Itu kan karena keterbatasan biaya orang bluesman zaman dulu. Oke. Okay. Akhirnya dia ngakalin pakai ini. Oh jadi ini memang maksudnya sejarah di musik blues berarti? Kalau saya sendiri sih di pura-pura ini apa,
pura-pura. Di pura-pura gimana tuh? Polos banget, bilang apa kayak buat biar hasil karya seni tinggi gitu. Nah itu yang ini bener pura-pura. Oh ini buat pura-pura. Balik ke awal itu. Oh, awalnya. Okay. Buat eksplorasi juga. Abis itu produknya baru bikin yang ini. Oh. Gitu jadi. Tapi bukannya segala sesuatu hal yang handmade gitu atau mungkin seperti ada kreativitasnya itu bukannya nilai jualnya malah semakin tinggi ya? Kalau kayak ada historinya ini dari tong sampah gitu. Jadinya malah jadi malah makin mahal kalau dijual. Benar enggak sih gitu Catur? Betul. 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 Oke, baik. Kalau itu kita serahin ke yang belinya aja ya kali ya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya yang serahin yang beli dalam arti misalnya saya nih, beliau mau beli itu gitar, atau ini deh, ini berapa? Apa nih yang dilakukan negosiasinya memang saya ini pengen dong buat dari daur ulang ini atau gimana biasanya? Iya, biasanya diobrolin dulu. Dia di rumah ada ini nih. Bisa enggak ya dibikin gitar gitu? Oke. Oke, baik. Tapi itu akhirnya setelah diobrolin dan dibuat gitarnya, memang dijual lalu digunakan sama orangnya kalau kira-kira berapa deh kisaran harganya? Misalnya kalau negosiasinya dengan barang bekas, kisaran berapa? 2,000-an lah ya. 2,000-an ya. Yang Rio pegang berapa itu? Ini malah murah sih. Oh murah itu? Ya berapa murahnya Catur tuh berapa? Berapa? Yo. Murah itu relatif soalnya kan. Murah tuh mahal, bagi saya bisa murah bagi orang lain belum. Gak sampai 2 juta lah. Gak sampai 2 juta. Mahal bagi saya. Iya. Benar. Kalau yang saya pegang ini bisa dilihat tuh. Nah. Ini apa ini? Tuh, itu dari kaleng ya? Itu dari aluminium. 22 tengahnya. Juta. Hah, serius 22 juta? 22 juta 222. Apa sih? Oh, bukan ya. Ah bukan, aku pikir tuh harganya. Itu angka ngetik asal, terus abis itu lapaknya ditutup gitu sama admin. Oh gitu, karena ngasih harganya ngasal. Oke, baik. Oh, tapi jadi itu kalau bentuknya kan tadi beneran dari kaleng segala macam, memang bisa dimainin kayak barang? Bisa. Okay. Ini aja tadi, ini kita bisa mainin gak sih? Mungkin orang-orang penasaran kalau dari tong sampah atau dari tempat makan bisa. Kucing itu bunyinya kayak apa gitu kan. Boleh, sekarang. Oh, kalau misalnya Mas Satur mau mainin? Heeh. Oh, Nana mau Mas Satur mainin itu? Iya. Ya, boleh. Nanti boleh ya. Oh, nanti ya. Nanti. Oh, nanti ya, boleh sekarang. Oh, ya udah. Oke, boleh. Karena itu agak ini kan, maksudnya itu memang ada kabel-kabel yang harus dicolok-colok dulu. Oh, ya udah, nanti kita mainin ya. Coba, ya. Oke, baik. Mas Satur awalnya kepikiran ini kan karena memang juga pecinta musik blues atau gimana? Iya. Oke, pecinta musik blues. Udah dari usia berapa mungkin hobi main gitar sampai akhirnya kepikiran buat gitar-gitar yang diolah dari barang-barang yang sebenarnya sudah tidak mulai berfungsi. Main gitar kelas 5 SD. Mulai suka bluesnya sih baru 2007-an lah. Oke, 2007-an suka musik blues dan saat itu langsung kayak kepikiran atau berapa lama kayak belum masih main biasa aja ya. Begajulan dulu kan. Oh, okay. Ini kalau misalnya untuk proses bikin gitar mas, satu gitar ini tuh bisa dibikin berapa lama? Iya, berapa lama nih biasanya? Waktunya. Dua bulan? Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan? Apa yang bikin lama? Gak lama sih menurut aku ya 2 bulan ya? Itu kelamaan. Itu kelamaan? Kalau menurut aku malah lama. Seminggu 2 bulan itu jadi. 60 hari loh. Oh iya. Iya lama memang. Kan lama kan itu 60 hari. 1 bulan 30 hari. Iya, nah, 2 bulan 60 hari. 2 bulan 60 hari. Tapi mas, bikin lama? Moodnya, apa ya biasanya? Moodnya atau karena materialnya atau itu apa? Kebanyakan nongkrong, datang ke bengkel nih. Oke. Kebanyakan nongkrong. Terus ngopi, ngerokok. Enggak ngapa-ngapain. Kirain tuh gara-gara nyari materialnya. Ini Bang susah. Haji, iya, baik ya, kebanyakan begadang itu enggak baik gitu. Oke. Nah, oke, Nana. Kalau kita lihat tadi ini kan Mas Satur ini memang udah hobi main musik blues dan akhirnya membuat hasil karya gitar dari barang-barang yang sebenarnya Anda juga tidak kepikiran awalnya. Yeah. Tapi ternyata ini bisa dikreasikan. Nah, bahkan Anda yang tadinya kalau misalnya ini ada barang apa ya misalnya di rumah yang misalnya saya punya kenangan lalu saya bikin jadi gitar apa nih yang mungkin barang-barangnya? Apa ya? Dapur pada umumnya biasanya. Iya. Apa? Panci gitu, panci. Penggorengan. Kalau yang udah biasa dibuat sih sekop. Sekop? Ah, sekop. Centong nasi itu bisa buat ini loh, gantiin ini loh. Oke. Okay. Tapi tidak merubah enggak suara. Oh, enggak merubah okay. Suara. Oke. Kalau misalnya ini yang aku dari tadi penasaran kalau Mas Awe biasanya pakainya petikan. Nah, tapi kalau misalnya wah, enggak bisa dicabut. Mas Catur ini makainya apa ini? Ini pipa kuningan. Ini pipa kuningan. Biar apa? Buat gaya-gayaan aja, biar keren. Emang kayak gini, Mbak.
Oh gitu. Oh ya maaf Mas, saya enggak tahu. Ya, dia, ini apa? Salah satu apa? Apa? Komponen musik. Alat, oh, ini salah satu komponen musik. Biar untuk apa tuh? Biar slide blues. Oh, biar tuing gitu ya. Benar ya? Tuh kan. Tuing. Oke, okay. Tapi Mas punya gitu. Band sendiri mungkin atau? Iya, band juga ada. Oh ada. Oh ada band sendiri. Dan konsisten gak tuh? Misalnya teman-teman lain pakai alat-alat yang lain, mungkin drumnya dari ini apa satu atau band doyan pakai barang-barang begini gitu? Enggak, belum. Oh, enggak, memang baru gitar ini dulu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, masih bersama Mas Catur, si pencipta gitar ini ya. Pencinta dan pencipta gitar ini ya, nanti kita akan hadir lagi untuk Anda pemirsa. Karena mau belajar lagi kan tadi? Mau belajar diajarin kan? Pastinya. Ya, gitu.